Dah. Ini saya bilang sih kayak cacat nih, cacat dari ini ya. Itu saya dengar juga ada di dalam pihak orang yang motor begini terpaksa dinaikkan ke dalam SS pas lagi di kebun mati, nggak ada kickstarternya. Lah iya tadi pas yang mau nyalain ini kenapa ini? Gagal di sini. Masuk aja. Temannya di dalam sih. Ini lagi trap. Rumahnya di bawah kalau ini yang masuk donde. Oh ya. Salam. Ini yang makan setrum tuh ini nih. Dia hangat terus. Mau jalan. Ini positif. Udah semua. Mana positif ini kan? Ini negatif dulu yang dicepit. Oh, ada tandanya. Bisa hitam. Ini tanda jaki kayak gini.
kamu dulu nggak sekolah apa? Kita sarjana. Sarjana juga beda-beda. Sarjana ini kecil-kecil cuma laki-laki doang. Ini negatif kan? Dua hari nggak nyala ya? Iya, nggak berangkat, maksudnya nggak dinyala-nyalain. Buat tapi segini ya. Gak kuat aku. Masa begini gak kuat ya? Sama-sama kecil kali. Sama-sama kecil. Kita kan biasa. Terpaksa pakai punya mobil ya. Lanjut aja. Gak kuat. Pakai aki mobil. Plus
langsung ngedut lampunya. Lampunya doang, tip-tip. Thank you.
Kamu juga gak nyala. Ya motor kamu gak nyalain. Nyari gampangnya aja. Mau geser motor tuh. Cuma sehari tuh gak nyala. Pakai satu udah putus satu. Ini habisin satu rumah. Nyala tuh, ini mati langsung. Coba tarik remnya coba. Enggak sampai ke dinamo starter. Kok kayak bosok. Soketnya kayak bosok. Lo turun. Jadi kayak bosok. Soketnya kayak bosok. Ini bersih. Yang ini kayak ngapur.
Sensor yang putus, tapi mana ya? Dalam stator yang jalan. Matikan dulu, nanti kita kasih kabar kalau udah jadi. Ini aki Yamaha punya nih, ini saya pakai punya Honda yang punya Vario. Ini saya sama-sama Yuasa, sama-sama ini ya. Coba saya di jumper nggak mau, waktu kemarin di jumper mau. Sakinya soak, belum ada 2 tahun. Apa nih, coba di Vario ya? Ya iya, makanya bilang coba di Vario tadi. Jangan ngomong. Oh, Vario gak mau, berarti memang akinya. Kalau sih ada selahan loh. Selahan apa? Ada selahan. Itu apa sih connecting itu? Panjang bot. Bot dia kemana? Ini bot. Bot pasangannya ini. Oh. Iya. Soalnya di apinya panas sekali, di api kijang ya tadi. Coba apa? Mama, berarti apinya. Coba diselah ya.
Ya orang motor nggak apa-apa, ya nggak diselah. Bisa dan laki nggak bisa, tapi ya berarti akinya ngaco itu. Oh slant, oh tadi di kijang itu percikan apinya gede banget. Waktu jumper ke sini percikannya gede banget. Soak di polisi asli konslet. Aku di situ masih mau. Hah? Setrum masih mau. Kalau aki koslet dipotong-potong mau. Itu nanti kerjaannya.